Assalamualaikum. Duh, masa lo ketemu lagi nih dengan Neng Silvi. Iya nih, Gigit. Oh, sekarang? Iya. Ya boleh. Yuk, sahabat. Kita menemani Neng Silvi. Katanya mau masak. Oh, dan kita mendengarkan bersolawat atau juga mengaji ya. Kesini, Neng. Kesini jalannya. Ini gak apa-apa, ini masuk nih. Jeos ya mana Silvi itu, masya Allah, ini calon istri soleha sahabat nih sudah bisa masak. Neng Silvi udah punya pacar belum? Belum. Nah, nih ada titipan dari hamba Allah dari Melaka, Malaysia buat Neng Silvi, katanya ada uang senilai 400 ribu rupiah buat Neng Silvi. Sama-sama Neng, tolong doakan sama Neng Silvi, hamba Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Yuk sahabat, kita ke rumahnya Neng Silvi. Nah itu sebentar lagi nyampe ya. Mudah-mudahan ada. Dan kita memberikan sebuah titipan dari hamba Allah ya, dari Malaysia ya. Nah ini sahabat, masya Allah ya, sangat indah sekali tuh. Depan rumah bisa dimanfaatkan dengan menanam sayur-sayuran. Ada pepaya juga sahabat tuh. Masya Allah. Sahabat bisa dilihat, masya Allah. Tuh ada. Assalamualaikum. Duh, masya Allah ketemu lagi nih dengan Neng Silvi. Neng Silvi, AA kesini lagi boleh nggak? Boleh. Neng Silvi, ini Mama ada nggak? Mama kebetulan lagi ke rumah nenek. Ke rumah nenek? Ya. Apa gitu ke rumah nenek? Biasanya ngasih
makanan, soalnya kan besok lebaran gitu. Iya. Ya, biasanya kirim makanan. Oh, kirim antar ya. Itu iya ya. Kalau di pedesaan alhamdulillah tuh sahabat, kalau di pedesaan saya itu kalau mau lebaran itu alhamdulillah. Jadi ke keluarga itu suka berbagi itu, jadi mengantar nasi atau juga makanan seperti itu Neng Silvia. Ya? Ya. Kalau Bapak ini ceritanya ke mana Bapak nih? Ke sawah. Neng Silvi, boleh nggak ini ingin ngobrol-ngobrol sama Neng Silvi nih? Ini di depan rumah gitu. Boleh di dapur aja. Di dapur. Saya mau masak soalnya. Mau masak? Iya. Oh. Disuruh tadi sama Mama. Oh disuruh. Oh suka masak gitu Neng Silvi teh? Suka. Suka. Ya. Tadinya pingin di sini Neng nih, pingin di depan rumah gitu tuh. Biar lebih jelas nih wajah Neng Silvi nih bersinarnya, masya Allah. Ini suka ada motor lewat. Oh gitu, biar nggak malu juga kayaknya. Dan ini Neng Silvi waktu itu akan waktu pertama ketemu sama Neng Silvi ya, pulang mengaji ya. Yes. Itu Neng Silvi itu bacakan solawat. Kalau Neng Silvi lihat di YouTube-nya itu kan solawatnya nggak ada, karena klimaks cipta itu dari nadanya kayak Neng Silvi. Jadi saya ingin ke Neng Silvi lagi, ingin request lagi nih mengaji atau juga sholawat nih, apalagi kan sambil masak, masya Allah ini masakannya yang dibumbui dengan lantunan suci Al-Quran atau juga sholawat, boleh nggak? Boleh. Oh sekarang? Ya. Ya boleh. Yuk sahabat, kita menemani Neng Silvi, katanya mau masak, oh, dan kita mendengarkan bersholawat atau juga mengaji. Mengaji ya. Kesini Neng. Kesini jalannya. Ini gak apa-apa. Ini masuk nih. Bapak masal. Enaknya Neng Silvi. Sambil itu ada sawah. Neng Silvi ini dimana itu masaknya teh? Dimana masaknya ini? Oh di sini. Oh. Kiranya di situ gitu. Oh katanya masaknya di sini sahabat nih. Oh nah ini masal. Jadi masak di sini ya pakai kayu bakar deh sahabat ya. Kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Neng Silvi sambil masak ya sahabat. Masya Allah, ini gadis rajin ya. Oh ini Neng Silvi. Masya Allah. Ini daun kiciwis itu dari mana Neng Silvi ini? Beli. Oh beli. Oh masya Allah. Jewa sih mana Silvi itu, masya Allah. Kiciwis katanya. Dan kita sambil masak kita mendengarkan Neng Silvi mau mengaji atau juga mau sholawat ya sahabat. Karena
waktu itu pertama ketemu dengan Neng Silvi bersolawat kena klimaks cipta sahabat nih. Jadi dihapus ya itu ya, nggak ada yang solawatnya. Oh dicuci dulu Neng Silvi. Gimana? Dicuci dulu itu teh. Iya. Oh. Masya Allah ini calon istri soleha sahabat nih sudah bisa masak. Neng Silvi udah punya pacar belum? Enggak, belum. Belum? Wah nih sahabat, Neng Silvi belum punya pacar nih. Masya Allah. Neng Silvi, waktu itu kan Neng Silvi sempet ngobrol yaitu tentang mesin jahit nih ceritanya. Bapak itu belum punya mesin jahit ya. Kalau punya mesin jahit misalnya nih, Bapak Neng Silvi ada harapan gak di kampung? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Kalau Neng Silvi nih, kalau belajar menjahit mau gak itu? Misalnya gitu nah. Insya Allah mau. Kalau misalkan Bapak sama Mama ada rezekinya, pengennya sih mondok gitu. Mondok ya. Mudah-mudahan Neng Silvi, itu kan soal mesin jahit ya. Emang tempatnya ada gitu tempatnya? Ada di rumah. Oh ada di rumah. Udah terbayang itu tempatnya? Udah. Boleh lihatnya? Boleh. Sok atuh Neng Silvi duluan. Yuk sahabat. Neng Silvi sekalian Neng Silvi sholawat dan juga mengaji ya. Ya sok duluan Neng Silvi. Nah selalu yuk sahabat ke rumah Neng Silvi ya. Ini jam berapa Mama datangnya Neng? Belum datang juga. Saya pengen ketemu nih. Kayaknya Mamanya cantik juga ini. Masya Allah. Ini benar ini. Ke rumah nggak apa-apa ini. Boleh? Sok dulu Neng Silvi. Sahabat kita ke rumah Neng Silvi ya. Ke dalam nggak apa-apa ini Neng. Yuk kita ngobrol lagi nih. Penasaran nih. Neng Silvi ngajak lagi ke rumahnya dan kita mendengarkan Neng Silvi nih mengaji nih. Assalamualaikum. Ini di sini aja ya Neng ya. Masya Allah ini semakin cantik. Kalau tadi Neng di dapur gelap Neng. Neng Silvi itu nggak kelihatan nih, nggak jelas nih. Kayaknya berceritanya lebih cocok di sini nih. Bener-bener jelas di sini. Itu Neng Silvi. Misalnya ada mesin jahit misalnya itu buat Bapak. Pingin mempunyai mesin cuci buat mesin jahit ya buat Bapak atau juga Neng Silvi belajar juga. Emang di mana tempatnya nih? Di sini. Oh, di sini. Masya Allah. Doakan ya. Semoga niat baik Neng Silvi itu terkabulkan Neng ya. Masya Allah. Tabarakallah. Neng Silvi tidak lama-lama lagi yaitu amu pulang kan ya. Karena nunggu Bapak sama Mama masih lama nih. Nih saya kesini ke satu silaturahmi sama Neng Silvia yang kedua kalinya. Dan yang keduanya AA mau memberikan, ini ada titipan dari hamba Allah dari Melaka, ini dari Melaka, Malaysia buat Neng Silvi katanya. Ada uang senilai Rp400.000 buat Neng Silvi. Sama-sama Neng, tolong doakan sama Neng Silvi, hamba Allah ini, semoga beliau dimurahkan rezekinya, ya, disehatkan, dipanjangkan umurnya, ya, tolong ucapkan sama Neng Silvi sama beliau.
terima kasih kepada hamba Allah dari Melaka, Malaysia. Yeah. Semoga Allah ganti rezekinya dengan yang berkali-kali lipat. Yeah. Disehatkan. Amin. Keluarganya. Amin. Diberi umur yang panjang juga barokah. Amin. Selagi terima kasih. Itu berapa, Neng? Yang 400. 400 ribu ya. Dan tolong doakan sama Neng Silpi juga, tolong doakan AA biar selalu amanah ya dalam memberikannya. Dan tolong sama Neng Silpi doakan ya, ya setiap habis sholat doakan beliau ya. Semoga panjang umur, murah rezekinya ya, sekeluarga itu ya. Neng Silpi, sebelum AA pamit, boleh kan Neng Silpi membacakan ayat suci Al-Quran atau juga sholawat? Boleh. Untuk semoga berkah dengan membacakannya. Ini Neng Silpi ceritanya mau baca apa ini? Al-Quran juga boleh. Al-Quran, ya, ya boleh. Cuman kayak murotal gitu. Oh murotal ya, nggak apa-apa. Yang penting berkah ya. Semoga berkah dengan menonton Neng Silpi dengan membacakan lantunan ayat suci Al-Quran ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن ما شاء الله. Sangat merdu sekali nih Neng Silpi membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Neng Silpi, amu pamit. Dan tolong apabila ada mama sama bapak, tolong sampaikan sama Neng Silpi, mohon maaf AA sudah lancang ya masuk ke rumah Neng Silpi, sudah menemani Neng Silpi ya. Dan tolong juga sampaikan salamnya dari Jatipurwa ya. Neng Silpi, AA pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian sahabat Jatipurwa. Alhamdulillah saya telah memberikan titipan yaitu dari hamba Allah dari Melaka, Malaysia kepada Neng Silpi. Semoga Allah membalasnya dengan rezeki yang melimpah. Dan buat saudara-saudari Jatipurwa yang ingin terus memberi yaitu support atau juga sebagian rezekinya lewat karya saya ini, di situ sudah lengkap nomor telepon saya di dalam video ya. Dan saya ucapkan jazakumullah, semoga rezekinya melimpah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.